Alright geng, assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Din Ibu. Hahaha. Alright geng. So pada video pagi-pagi ini, aku sekarang ni in the house geng. Aku sekarang ni in the house. So dah lama aku tak berkonten. So kalau korang tengok pada video lepas, aku ada buat video cuti-cuti lah. Sebenarnya Lady Boss ada urusan kerja, so aku pun follow je lah dengan Lady Boss. And then pada video kali ini, aku nak settle pasal motor Evo Z. Tapi ia tidak melibatkan pasal enjin lah. So sekarang ni aku nak settle pasal motor Evo Z aku. Korang nak tahu pak barang apakah yang aku beli dekat Shopee? Ini dia geng. Sudah aku sediakan di atas meja geng. Ini dia. Ini dia. So ini adalah dia punya cover set meter lah geng. Aku beli kat Shopee. Mana dia punya tempat nak buka ni geng. Ini dia geng. Cover meter. Ni aku beli bukan daripada Yamaha LC135B bukan tak. Tapi ini adalah aku beli yang brand Demak. So disebabkan dia punya cover meter tu adalah cover set meter tu adalah brand Demak. So aku pun beli yang brand Demak lah. So tak ada masalah lah untuk saya memening kepala nak beli yang LC dia, kalau nak beli yang LC dia pendek lah dia punya tengkuk dia tu. Dia punya kabel set tengkuk pendek. And then aku beli yang ni lah, yang model Demak. So kenapa aku beli yang brand Demak ni? Kalau korang nak tahu, aku beli ni, ini dia geng. Ada kesan calor, balo, cili, 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 aling lah. Ni dia. Ada kesan cala. So cala ni kisahnya adalah kisah lama lah. Disebabkan masa tu aku beli helmet full face tahun 2017 lah, kalau tidak silap lah. Tahun 2017. So dia punya raga depan motor ni memang ada lah. Sebelum aku pakai dia punya apa, untuk set GPS meter ni, tu aku pasang dulu memang ada raga lah, ada raga. And then aku beli helmet full face, tak pasal-pasal helmet full face aku, helmet full face yang aku beli tu aku pakai, helmet lama tu aku letak depan raga motor. So pusing sana pusing sini, tercalor lah dia ni. Calor, aduh sayang, 1000 kali sayang. Tak macam lirik lagu pula eh. Alright geng. So sebelum aku nak memulakan sesi pemasangan cover set meter baru pada motor Evo Z, jom mari kita tengok dia punya material dia macam mana geng. Ini adalah brand daripada Demak. Tengok geng. Ini adalah brand Demak. Dia punya warna dia ngam ke tak ngam? Tengok. Oh, memang ngam geng. Memang ngam. So mari kita tengok. Susah nak tengok sini. Kita tengok daripada material dia, finishing dia memang ngam, memang nice. Ianya seakan-akan seperti macam 135 LCV1 lah. Tapi kalau dibandingkan dengan 135 LCV1, tengkuk dia pendek geng. Kabel set tengkuk dia pendek. And then mari kita tengok dia punya dalaman dia macam mana. Okay, dia punya finishing dia memang nice, ngam. So dia ada cok lah, cok Demak. Memang ni adalah memang yang original geng. Bukan yang OEM, tapi dia memang original. Ada cok Demak.
So bolehlah untuk aku nak sarungkan dekat motor CUZ. So dia punya finishnya memang nice kan. So kita letak sini dulu. Okay. Alright gang. Satu lagi, ada subscriber yang PM dekat IG. Dia bagi tahu dekat saya, bang, pasal kotak angin lah, bang. Kotak angin yang kotak angin untuk model motor Demak Evo Z, boleh ke kalau saya nak sarukan yang untuk model EFI? Okay, so aku nak bagi tahu dekat subscriber lah. Untuk kotak angin yang model EFI untuk masuk ke Demak Evo Z, satu, korang kena tengok dia punya chassis dia. Satu lagi, korang kena tengok dari segi dia punya tanduk dia tu. Satu lagi, pasal bracket screw. Itu je. Kalau tengok dia punya bentuk dia, memang seakan-akan nampak ngam. Tapi apa yang kita rasa ianya ngam. Tapi kalau masuk dekat bracket screw, dia macam ada sangkut-sangkut. Tu kadang-kadang ngam, kadang-kadang tak ngam. Itu je. Tapi saya tak aku tak berani nak bagi tahulah 100% yang barang EFI ni, kalau kotak angin yang EFI ni dapat masuk ke ataupun tidak. Tu. Satu lagi, kalau tengok tu kotak angin EFI tu nampak macam ngam, tapi kalau masuk dekat Demak ianya jadi tak ngam. So orang kena tengok lah dia punya, bergantung pada chassis lah, chassis pada motor Demak, Demak Evo Z. Alright geng, so sekarang ni aku nak buka dekat aku nak buka dia punya ni lah, cover set meter si Evo Z. Sama-sama itu aku nak buka lah dia punya plastik ni. Disebabkan kalau tengok pada video lepas, masa aku tengah test run motor si Evo Z, dia punya sini ada macam wak. Sorry juga lah, kot-kot jadi apa, dia jadi apa, berwak sini. Susah lah sebab dia punya wak dia tu, wak asap tu memang susah nak keluar. Itulah kalau korang nak pakai meter, korang kena buka lah dia punya plastik ni. Ini plastik ni pun aku buat sendiri ni. Okey lah geng, tanpa membuang masa, jom mari kita buka geng. Okey. Yo, sis, I don't think they're ready for this shit. Hey, yo, let me take their ass back to the club real quick. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Who be the king of the sound? Bust a bus back and just put a lock on the town. I know my bitches be coming from miles around. See, they be coming cause they know how to guard you. Turn it up, now you know who holding the throne. So give me the crown. Niggas saluting and trying to give me a pound. I don't really fuck with you niggas, you niggas is clowns. Making the bitches strip and throw this shit on the ground. Get low, bro. Now that's the way that it goes. When we up in the spot, the shit be flooded with holes. Come on, see when you make it hot, the chicks will come out their clothes. That's when they get it. Mommy, you already know I'm supposed. Turn it up, shorty wildin' and shorty open, she beastin' it out.
Alright geng, so sekarang ni saya dah buka dia punya cover set kepala berserta dengan cover set meter lah. So apa yang korang lihat di depan ni, apa yang korang lihat ni hanyalah tinggal bahagian throttle dengan meter je. So dia punya cover set meter, ini dia geng tu. Dah aku keluarkan, ini dia geng. So yang ni yang lama lah. And then alang-alang buka cover set kepala ni, aku nak buka lah dia punya lens meter ni, dia punya plastik ni, pembalut plastik ni. Mana dia nampak buka ni? Wuih, dah bersarang dah. Mana dia punya tempat buka ni? Ni dia. Alang-alang buka cover set kepala ni, aku pun terus buka dia punya pembalut meter ni. So barulah nampak nice. Kalau nak pakai ni tak ada masalah, cuma risikonya dia wap nak keluar tu. Dia punya wap dia tu memang susah lah. Dia akan berair dekat sini. Tu je. So apa yang saya perlu buat adalah aku akan pasang tu lah ni, dia punya cover baru ni. Aku akan pasang buat cover baru ke motor seat buffet. Memang penat lah geng nak buka ni satu-satu. Lepas tu ada pula skru yang apa, skru yang nakal, terjatuh tergolek. Memang tu lah. So ok lah geng. Aku nak sarungkan balik dia punya cover set meter yang baru. Ok. Alright geng, so tadi saya tak sempat nak buat video timelapse pemasangan disebabkan saya tadi pergi makan, makan roti je geng, untuk buat alas perut. And then sekarang ni barulah saya dapat bertenaga balik untuk saya meneruskan kerja-kerja pemasangan cover set meter pada motor seat buffet saya, cover set yang baru ini geng. So ok geng, jom mari kita layan video timelapse pemasangan cover set meter baru pada motor seat buffet saya. Jom layan geng, layan. Alright geng, so ada sedikit update pada pemasangan tadi semasa saya pasang cover set meter baru pada motor CEBOZ, pada CEBOZ saya lah. So apa yang saya boleh katakan, dia punya skru ni yang saya pakai ni sebenarnya semasa saya buka, saya pakai skru yang LC. Ok, saya tunjuk dekat korang lah. Ini dia. Ni. Ni skru yang saya pakai ni adalah skru LC 135 LC V1 lah. So apabila saya buka and then saya sarungkan dekat cover set baru pada motor seat buzet, cover set demak lah, cover set yang baru. So apa yang saya boleh katakan, dekat kedua-dua skru ni, ketiga-tiga bracket skru tak ngam dekat ni, tak ngam. So saya pun carilah skru-skru yang lama yang saya masih simpan dekat store lah. Saya cari skru-skru lama, skru yang asal demak. So terjumpalah dua biji skru. So saya pun sarungkan dua skru dekat motor dekat cover meter ni lah. And then yang satu lagi, itu pun nasib baiklah yang saya pakai yang ini, yang boleh dapat masuk dekat bracket skru cover set cover meter baru pada motor seat OZ. Kesimpulannya, dua skru asal demak masuk ke cover set meter and then satu biji skru boleh masuk ke bahagian bawah ni. Bahagian bawah
cover set meter lah. So itu je. Memang lama kan. So nasib baiklah saya tak buat video time lag. Kalau saya buat video time lag mungkin jadi lama lagi. Itu pun nasib baiklah. Saya masih simpan lagi skru-skru lama. Skru lama pada motor seat budget. Itu je gang. So sekarang ni saya nak sambung balik pemasangan lah. Nak tengok, nak check dulu kalau ada yang ngam pada skru LC. Maksud kalau tak ngam, saya akan pakai skru yang lama. Alright gang. So sekarang ni pemasangan cover meter baru dah settle dah gang. Cuma sekarang ni apa yang saya perlu pasang balik adalah bahagian cover set untuk lampu depan. So di sini apa yang saya boleh katakan semasa saya pasang skru, korang boleh tengoklah dekat skru ni betul-betul jenis skru macam mana ni. Nah tengok skru lama, skru titanium, dekat dalam ni pun ada yang satu skru LC mana-mana. Tu yang dalam sekali yang hitam tu, kalau korang nampak lah. Susah juga dia terlindung dekat wire ni. Okey ni skru titanium. So tadi semasa saya pasang memang ada yang boleh masuk dan ada yang tak boleh masuk. Itu pun yang dapat masuk pun hanyalah satu lah, skru demak. So semasa saya pasang tadi, saya pasang, saya guna skru titanium, memang tak masuk gang. Kena pakai skru dia. And then satu lagi, yang lain-lain ni memang skru titanium ni memang boleh masuk. So apa yang saya boleh katakan, dia punya bracket skru ni, bracket skru dekat cover set ni, ada yang sama dan ada yang tak sama. Itu je gang. Memang memeningkan kepala saya lah gang. Semasa saya nak skrukan. Sekarang ni dia punya cable meter sudah saya sambungkan balik. Begitu juga dengan bahagian wiring lah. Wiring signal dengan starter ni. Kedua-dua ni dah okey. Satu, dua dah okey. Yang ni pula bahagian lampu depan ni. So tak ada apa lagi gang. Sekarang ni saya nak teruskan pemasangan cover set bahagian lampu hadapan. Okey. Alright gang. Sesi pemasangan cover meter sudah selesai. Cover set meter sudah selesai. Ini dia gang hasilnya. Dari segi pandangan belakang memang okey, nice. Kita tengok dari segi sisi depan memang cun. Memang dah ngam-ngam dah. Memang cun-cun dah gang. Tadi semasa aku tengah pasang skru, tiba-tiba ada rasa longgar-longgar gang. Tapi apabila aku buka balik, rupa-rupanya ada dua bracket, bracket apa, dia macam pagar tu, dekat sini satu, and then dekat dua sini tepi ni, ada dua tu je yang apa, dia punya bracket untuk skru tu. Tapi apabila aku dah pasang balik, aku pasang dia punya cover lampu depan, memang dah dia punya ngam-ngam dah. Tak ada rasa macam longgar-longgar, memang tak dah. Itu je kan. Okey. So tak ada apalah. Dari segi cover meter ni, memang tak ada apalah. Okey, cover set meter yang lama ni masih ada sini kan. Ini dia. Yang ni pun aku nak jual. Aku nak jual dengan harga yang murah-murah lah. Disebabkan yang ni pun dah second hand. Kalau korang nak cat color pun memang cun-cun lah, memang dapat macam baru lah. Tapi condition ni dalam keadaan 99% lah geng. Kalau korang berminat, korang boleh PM dekat IG.
Okey, so dia punya keadaan condition pun dalam memang cun-cun. Ha, ada tanda lagi ni. Ha. Okey. So, tak ada apa lagi, geng. Ha, video sampai di sini saja. Korang jangan lupa sila klik like, share, komen dan subscribe. Kepada korang yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan korang. Dengan akhir kata, kita akan jumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye-bye. Peace, yo.